Hal itu diungkapkan petugas BMKG Pusat Admiral Musa saat berkunjung ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen. Menurutnya, pengetahuan mitigasi bencana sangat diperlukan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, karena wilayah ini dilalui tiga lempengan besar dunia dan sesar Palu Koro. Musa menambahkan jika terjadi bencana seperti gempa, maka hal utama yang harus dilakukan masyarakat ketika berada di dalam bangunan adalah melindungi organ vital tubuh seperti kepala dengan berlindung di bawah meja, menutupi kepala dengan benda keras, serta masyarakat diharap untuk tidak panik. Jika hal ini dapat dilakukan, maka pengurangan risiko dampak gempa bagi diri kita sendiri akan berkurang. Sedangkan untuk tsunami, ia menghimbau agar masyarakat menghindari pesisir pantai, berlari di daerah tertinggi setelah terjadi gempa yang cukup keras dan berdurasi lama. Gempa bumi yang paling membahayakan itu bukanlah goncangannya, tetapi adalah efeknya. Ketika rumah kita menjadi strukturnya rusak, kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya juga kena ke kita, kemudian runtuhan-runtuhannya itu juga kena dengan badan kita, maka itu yang menjadi bahaya. Itulah kenapa dalam melakukan antisipasi gempa bumi, kita men-sharingkan tentang drop, cover, dan hold on. Inti dari antisipasi gempa bumi ini adalah bagaimana kita segera melakukan perlindungan diri ketika gempa bumi itu datang. Kebanyakan kita ketika gempa bumi datang itu langsung berlari, padahal sebenarnya itu cukup membahayakan. Selama 20 detik sampai 1 menit gempa bumi itu datang, bisa jadi gempa bumi itu bisa menguat di tengah kejadian guncangan itu, sehingga bisa membahayakan, kita bisa jadi terhempas dan sebagainya. Maka sebaiknya ketika kita merasa guncangan, tanda-tanda alam gempa itu datang, kita bisa segera melakukan perlindungan diri dengan menutupi bagian kepala dan leher kita atau bagian yang vital ini di bawah meja atau di bawah kursi. Kalau tidak ada meja dan tidak ada kursi, gimana? Nah, kita bisa menggunakan barang-barang yang kuat seperti misalnya buku yang tebal, kemudian mungkin juga bantal yang bisa menutupi kepala kita, kemudian kayu keras dan sebagainya. Tim Liputan Radar TV Palu. Tanda-tanda yang bisa